warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh tutor Indonesia? Jumpa lagi dalam podcastnya Tiki Tara. Sebelum mulai, saya akan membacakan satu buah pantun. Burung dara terbang ke utara. Terbang berkelompok, bersukaria. Jika minggu lalu kita ke Sumatera, maka podcast kali ini kita akan singgah ke Surakarta. Wah, Masya Allah ya. Nah, jadi menyenangkan sekali. Kenapa? Karena setiap podcast kita itu akan keliling Indonesia secara virtual pastinya. Nah, kali ini yang akan menemani saya dalam podcast TV Tara, seorang tutor yang menjadi pemenang tutor inovatif Astina 2 tahun 2022. Beliau adalah Pak Heru Suwigno MPD. Nah, baik, Pak Heru, halo. Pak Heru with me? Are you with me? Hello, yes, I'm listening in here. Okay. So actually last week, ya, minggu lalu itu ditutup dengan cinta. Jadi pembahasannya itu ditutup dengan cinta dan it's really amazing. And today, jadi hari ini kita move ke Surakarta yang akan membahas banyak hal yang akan lebih seru lagi insya Allah ke depan. Pertanyaan pertama ya, yang paling menarik adalah kenapa mesti tutor inovatif? Kan ada banyak gitu ya, ada 4 perlombaan di Astina 2 tahun lalu. Dan pertanyaan pertama, kenapa harus tutor inovatif? Sebelum nanti saya perkenalkan lebih lanjut ya. Oke. Wah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Miss Jum. Selamat sore, Pak Jala. Selamat sore, Ibu Paramita Kinanti. Ya, dan juga host yang lain, Bapak Ibu yang hari ini menyertai. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini, saya secara pribadi diperkenankan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, tutor hebat Indonesia ya, dalam forum FTPKN yang menjadi penggagas dan juga penyelenggara lomba kemarin Astina ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ya, berkaitan dengan tadi, kenapa sih kok milih tutor inovatif gitu ya? Tutor inovatif. Awalnya sih saya enggak milih ini awalnya. Tapi dipilih. Ya, awalnya saya ingin ini. Kemarin sebenarnya ingin maju sebagai tutor bersuara sebenarnya. Tutor bersuara. Cuma karena beberapa hal berkaitan dengan persiapan dan juga apa namanya, tentu saja persiapan ya, harus recording dan seterusnya, waktunya ternyata tidak cukup untuk itu. Waktunya tidak cukup untuk itu. Dan kebiasaan apa namanya, lebih suka menuangkan ide dalam tulisan. Wah, ini berarti saya beralih ke sana. Wah. Saya lebih melihat ke apa namanya, passion juga sih. Apa namanya, ide itu kalau dituliskan sedikit demi sedikit ternyata jadi banyak. Nah, benar. itu demikian saja. Ya. Ya, ya. Kemarin saya pakai lah. Mudah-mudahan aja bermanfaat. Dan ini sih, lebih dari itu kemarin karena melihat ini, apa namanya, kriteria dan juga peluang ke depan. Peluang ke depan yang saya maksud adalah ketika ini menjadi sebuah karya tulisan, ada peluang kesempatan untuk dipublikasikan. Harapan saya itu kesan-kesan. Jadi ketika kamu katanya apa namanya, kalau saat kita berkarya kita menulis maka kita akan abadi lah, itu salah satu yang mendasari ini aja yang saya ambil lah gitu. Iya, itu menarik sekali ya. Saya juga pernah membaca mengatakan bahwa jika Anda ingin dikenang sepanjang masa, maka menulislah. Itulah kenapa mungkin ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang terdahulu dikenal. Mungkin udah ratusan ribu tahun menulis, ribuan tahun menulis, tapi sampai sekarang masih dibaca ininya. Wow, menarik sekali. Ya, oh baik. Sekarang bertugas, tugas fungsionalnya itu pendidik atau tutor, dan strukturalnya itu kepala sekolah, SMP dan SMA. Dan sekarang bertugas di
di homeschooling kan di Solo. Kak Seto Iya, Surakarta. Kak. Wow, Iya, menarik. Solo Surakarta. Nah, jadi dan menyelesaikan Magister Pendidikan Pengkajian Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wow, it must be that you are really good in English because you're master in English. Thank you. All right. Thank you. Thank So before that, I was interested for the very first because you are just a tutor innovative, which is you have to write like do you write writing? It means like you have to write some things, and then it's not really easy because you have to start writing your ideas, and then you have to revise it many times. So what makes you really love writing? Yeah, actually. I just like reading. It's okay. If you want to answer it in Indonesia, yeah, just after you. It's okay. Yeah. Oke. Ya. Sebenarnya kalau persoalan membaca sih, membaca kemudian bisa menulis, ya ini adalah salah satu skill ya. Bukan salah satu bagian dari skill sebuah keterampilan berbahasa ya. Jadi kalau kita membaca maka outputnya adalah nanti bisa menulis gitu. Kalau saya sebenarnya termasuk termasuk output mahasiswa yang kalau dibilang pinter nggak pinter-pinter amat gitu ya. Yang pinter nggak pinter amat. Jadi kalau dibilang kerja yang nggak kerja kerja amat, tapi termasuk yang tekun gitu aja. Tapi konsistensi, ada yang bilang konsistensi itu mengalahkan kecerdasan. Karena kecerdasan tanpa konsistensi is mean nothing. Tapi ada orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi dia konsisten, terus disiplin, so gonna be like you are better than others. Ya, Iya. yeah, sangat menarik sekali. Dan ide apa yang Anda tulis sehingga Anda berhasil dinobatkan untuk menjadi pemenang di lomba tutor inovatif? Sebenarnya saya masih belum percaya loh kalau saya ini pemenang. Saya percaya, tapi nggak menambah rukun iman saya. Baik, Iya. silakan. Jadi, saya kemudian setelah mengetahui ya dulu sempat mengikuti sosialisasi tentang lomba Astina secara virtual pada waktu itu akhirnya saya membaca keadaan di tahun 2020 2021 yang sempat terjadi pandemi ya yang luar biasa ya luar biasa itu luar biasa pandemi dan juga sebagai bagian dari pengelola sekolah tentu saja memikirkan bagaimana anak-anak ini tetap terfasilitasi dan juga tetap mendapatkan hak untuk belajar di situasi pandemi yang kemarin itu baik sekolah formal maupun sekolah non formal itu memang pembelajaran tatap muka itu sangat terbatas ya kan interaksi secara langsung sangat terbatas dan bagaimana agar kita tetap menjaga marwah dari pembelajaran anak ini tetap tetap muncul gitu kan seperti itu. Nah, membaca itu dan juga program yang ada di homeschooling juga saya kira kok apa namanya tepat juga gitu nih, tepat juga terfasilitasi. Nah, saya menulis tentang program-program yang diselenggarakan di homeschooling atau Solo pada waktu itu yaitu aktivitas menulis yang dilaksanakan oleh anak-anak dan juga aktivitas mengasah interaksi sosial di tengah keterbatasan ya, di tengah keterbatasan yaitu magang duta. Nah, jadi ada dua program pada waktu itu ya, menulis jurnal dan juga magang duta. Oke, apa itu program magang duta? Nah, apa ya ini magang duta? Apa itu? Jadi itu kayak sedikit menarik ya. Duta itu identik dengan seseorang yang mewakili dalam kategori tertentu, dalam bidang tertentu ya, yang akhirnya adalah menginfluence, mempengaruhi orang lain untuk sama-sama berbuat baik ya, tentu saja berbuat baik sesuai dengan passionnya, sesuai dengan passionnya. Bukan nah. Duta wisata ya? Atau bukan duta bukan. Kita okay. Tidak kita belum mengarahkan ke sana jadi awalnya adalah idenya seperti itu awalnya kalau duta itu sering kok sering orang-orang itu ataupun anak-anak itu pasti adalah orang-orang yang berprestasi ya yang nantinya menjadi duta pariwisata ataukah duta-duta yang lain
Lah, bagaimana kemudian kita juga memberikan apresiasi bahwa anak-anak yang belajar di homeschooling Kak Cito Solo itu adalah mereka juga anak-anak yang berprestasi. Benar. Dengan mereka berproses setiap hari belajar, itu mereka berprestasi. Makanya kita fasilitasi. Coba bagaimana kemudian agar kita bisa mampu memberikan apresiasi yang baik, apresiasi yang baik, namun dengan proses yang baik pula diikuti oleh anak-anak. Nah, yaitu program Duta, Magang Duta ini kita duplikasi dari Duta pada umumnya ya, Duta pada umumnya. Nah, jadi Nah, program magang duta ini anak-anaknya dipilih secara acak atau semua anak menjadi duta seperti itu. semua anak menjadi duta, berkesempatan menjadi duta semuanya. Namanya Apa program, ya? namanya Apa program, ya. ya? Baik, silakan. Apa yang mereka lakukan di program duta ini? Apa saja kegiatannya? Seperti apa? Ya, jadi kami merancang magang duta ini untuk program 1 tahun dengan tiga kategori magang. Dengan 1 kali magang itu triwulan ya, triwulan. Triwulan sampai 3 sampai 4 bulan untuk magang dan mendapatkan hasilnya. Magang dan mendapatkan hasilnya. Jadi kita sudah memilah-milah, ada kategori magang duta peduli lingkungan, Oh, ada menarik. magang duta bahasa, dan juga magang duta ini peduli kesehatan, seperti itu. Wow. Nah, 3 kategori ini semua anak akan menempuh. Dan Oh. setiap kategori, bagi anak yang sudah prosesnya baik, mendapatkan dalam artian mendapatkan penilaian yang baik dari kami, dari tutor, dari wali kelas, maupun lembaga secara umum, dan juga bidang penghargaan di kami di homeschooling, kami juga ada program yang namanya research and development. Akhirnya nanti anak tersebut akan terpilih menjadi student of 3 months, kan gitu. Dia Oh. dinobatkan sebagai student of 3 months. Oh. So, jadi setiap anak nanti punya kesempatan untuk mengikuti ketiga-tiga kategori ini. Jadi mereka di rolling begitu. Semua, semua anak mengikuti, mengikuti itu semua, tapi setiap tahapannya per 3 bulan ini istilahnya gini, 3 ini kita luncurkan setiap 3 bulan. Iya. Berarti Kategori pertama, semua anak mengikuti, sudah terkumpul laporannya, kita pilih pemenangnya siapa, berhak untuk menyandang gelar Student of the Month atau Student of 3 months. Setelah itu kita luncurkan lagi program yang kedua dengan kategori peduli bahasa. Oh, begitu. Kita akan temukan lagi nih siapa Ya. yang berpotensi. Dan yang ketiga kemarin kita luncurkan yaitu peduli kesehatan, seperti itu. Misalnya di peduli lingkungan, hal apa-apa saja sih yang anak-anak experience? Kemudian bagaimana guru dan secara keseluruhan daripada tutor dan pendidik itu mengatakan bahwa anak ini bisa menjadi salah satu yang potensial untuk menjadi student of Primark. Jadi gimana? Iya. Apa ada standarnya saja? Apa saja Jadi, standar? ya betul Kak. Jadi ada standar ya. Kita tidak serta-merta kemudian kita kasih tugas dikumpulkan, enggak gitu. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi untuk magang duta itu sendiri tahapannya adalah melalui tahap sosialisasi secara umum. Anak-anak akan mengikuti itu. Bukan akan. Anak-anak kemarin sudah mengikuti ya. Sudah mengikuti semuanya melalui virtual meeting juga. Seperti ini Zoom, Oh, berarti dia semuanya ada mengikuti. semacam blended learning ya. Jadi ada yang live, ada yang benar-benar anak-anak mengalami, kemudian mereka juga ada virtual kelasnya juga ya. Iya, ada. Semuanya Baik, ada. menarik. Nah, kita sosialisasikan. Kemudian ini, saya boleh share screen ya? Boleh, silakan. Baik, Oke. terima kasih. Ya, mungkin biar kami tahu ini prosesnya seperti apa, jangan mengambang-mengambang begitu ya. Jadi nanti saya imajinasi saya kemana-mana. Menarik sekali ya. Jadi apalagi kalau misalnya ada tiga-tiga program ini, anak-anak juga diajarkan untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan. Kita tahu sampah menjadi masalah yang terbesar, terutama untuk Indonesia ya. Kemudian menjadi duta bahasa juga seperti apa, dan menjadi duta peduli kesehatan. Ini sangat menarik sekali. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih
lebih besar, lebih luas lagi agar kami tahu sebenarnya programnya seperti apa. Ya. Wow, sudah menarik Ini sekali. salah satu ataupun cuplikannya sedikit ya. Jadi bahwa tahapannya memang anak-anak ini setelah mereka mengikuti sosialisasi dengan baik, maka mereka kemudian akan kita berikan tahapan-tahapan yang harus mereka ikuti. Yang pertama yaitu mereka semuanya akan melakukan merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Wah, merumuskan masalah maksudnya gimana ini? Jadi dengan tema yang besar yaitu peduli lingkungan, tentu saja anak-anak masing-masing akan melakukan observasi di lingkungan keluarganya masing-masing, lingkungan masyarakatnya masing-masing. Mereka kalau di dalam lingkungan keluarga yang paling terkecil, yang paling terdekat, biasanya akan ini, misalkan peduli terhadap sampah dan pengolahan sampah atau pemanfaatan sampah seperti itu, atau peduli dengan energi listrik. Jadi mau penggunaan listrik itu yang seperti apa yang baik. Nah, setelah mereka menemukan masalah, kira-kira mereka juga nanti merumuskan solusinya. Benar. Jadi melakukan observasi, merumuskan solusi. Kira-kira kalau ada masalah yang seperti ini, setiap hari lampu kok nyala terus atau TV nyala terus, solusinya kira-kira bagaimana ya? Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Mereka akan sudah menuliskan solusi dan mengimplementasikan apa yang dia temukan tadi. Setelah kira-kira mereka bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan, maka dia akan menularkan. Caring and sharing seperti itu. Langkah-langkahnya seperti itu kira-kira. Nah, setiap tahapan itu mereka selalu apa namanya? Mereka selalu melaporkan. Jadi kita pada waktu itu dengan keterbatasan karena tidak bisa langsung memantau, kita juga sudah bekerja sama dengan orang tua, dengan keluarga terdekat dari peserta didik untuk selalu memberikan informasi perkembangan terbaru dari tugas yang anak-anak mereka lakukan seperti itu. Menarik sekali. Jadi ini contoh sampelnya ya. Jadi setiap kebetulan ini yang kita report ataupun yang salah satu atas nama Ananda Intan pada saat itu ini mengikuti, oh ini yang duta bahasa. Yang duta bahasa. Jadi kita juga mengkategorikan nih yang paket A sendiri, yang paket B sendiri, yang paket C sendiri. Oh, Untuk jadi yang paket A dipisah-pisah menurut paket ya? Iya. Oh iya. Karena kalau disamakan nanti tidak bisa. Kalau Ya. ini yang saya contohkan, yang di sini, apa namanya? Tunggu sebentar. Ya, baik. Saya coba yang ini aja deh, yang kita peduli lingkungan deh. Baik-baik. Silakan. Menarik ya. Jadi, selain dari mereka melihat apa sih yang bisa mereka melakukan, mereka juga memikirkan solusi apa masalah di lingkungan, kemudian mereka berpikir apa yang bisa dilakukan sehingga nanti menghasilkan solusi. Menarik sekali ini. Ya, jadi Ya, nggak betul. belajar tapi mereka juga mendapatkan solusi apa yang bisa mereka lakukan. Ya, betul sekali. Nah, ini contoh step pertama ya. Pada saat itu atas nama Arya, ya ini namanya Arya. Dia mengamati tentang pemanfaatan atau penggunaan listrik dan juga air. Nah, apa ya yang harus dilakukan ini untuk anak-anak SD nih? Benar, Itu. benar. Jadi kemudian mereka juga membuat poster ataupun foto, mereka kumpulkan seperti ini sebagai bentuk laporan yang dia kerjakan. Dan kampanye ini adalah jangan lupa matikan air dan listrik jika sudah selesai digunakan. Ini step satu. Kemudian step dua ini apa namanya? Dia sudah mengimplementasikan. Matikan TV jika sudah selesai ditonton. Wow. Kemudian ini ada Intan. Dia juga peduli dengan energi listrik. Jadi dia mengajak tentu saja keluarga
keluarga untuk hemat listrik. Nah, dia menyampaikan dengan hemat listrik, kita juga menghemat pengeluaran untuk membayar tagihan listrik. Nah, ini mereka kampanyekan di lingkungan keluarga, kemudian ke lingkungan masyarakat di sekitarnya. Menarik sekali. Iya, jadi Kemudian ini juga ada Valen, dia dia peduli untuk pemanfaatan lingkungan untuk menanam, menyemai kangkung ini dia. Nah, dia amati kangkung, kemudian kalau ini Faida, dia juga tentang listrik ya, energi. Nah, anak-anak bisa merumuskan dan memberikan apa namanya informasi penting bahwa penggunaan listrik yang boros itu tidak baik, intinya begitu. Luar biasa ya. Jadi program-program ini yang kemudian kemarin dikenalkan, dipresentasikan, kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan sehingga membuat Pak Heru menjadi juara. Dan saya merasa bangga. Maksudnya ini solutif sekali ya. Harusnya maksudnya dari kecil anak-anak sudah harus tahu, ini belajarnya sangat realistis sekali dengan apa yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya. Wow. Iya, itu salah satunya. Ya, kemudian dengan jurnal, ada jurnal harian ya. Iya, betul. Programnya seperti apa? Karena dulu ketika saya kuliah di bahasa Inggris, saya dapat dosen itu dari Inggris beneran. Jadi dua dosen saya yang speaking itu native dua-duanya. Itu kami juga disuruh tulis jurnal harian. Jadi it's gonna be like when you put the ideas and every day you are gonna write a page of the ideas, whatever the ideas coming to your mind. Jadi itu kayak melatih kita untuk kita pikir, wah setiap hari nulis satu lembar, what about your feeling about you, whatever you are experience on that days. Jadi kita putnya di dalam sebuah, nanti diperiksa juga sama mereka. Nah itu juga melatih sebenarnya, selain daripada mengkayakan kita bahasa, itu juga melatih the way of thinking. Nah mungkin itu juga bisa diperkenalkan kepada saya, ini menarik juga. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang jurnal yang tadi. Iya, terima kasih Kak Jung. Berkaitan dengan jurnal ya, betul sekali bahwa kami menyadari bahwa di homeschooling Kak Seto Solo ini yang peserta didiknya adalah anak usia sekolah ya. Jadi peserta didiknya adalah anak usia sekolah. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini dengan situasi pandemi, kalau tidak ada stimulus, kalau tidak ada stimulus untuk belajar, pastinya nantinya juga potensi untuk tidak belajar juga ada gitu. Potensi untuk tidak belajar itu sangat besar. Sehingga kami memerlukan stimulus. Nah, memberikan stimulus kepada anak-anak. Salah satunya ada dengan program jurnal ya. Jurnal ini kalau konsepnya, konsep dasarnya adalah bukan jurnal yang ini ya, yang tulisan karya tulis ilmiah ataupun itu bukan ya, tetapi jurnal yang lebih kayak kayak diary ya, buku ya, kayak buku harian sama seperti yang Kak Jim tadi sampaikan. Jadi saat apapun kita bisa menuangkan ide. Nah, jurnal yang kita maksudkan di sini adalah jurnal sebenarnya kita mengarahkannya ke situ. Anak-anak ini menuangkan ide apapun yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka baca, kemudian bisa dituangkan di dalam sebuah bukunya. Setiap hari ada tulisan. Hanya saja karena tujuannya juga untuk melatih dan merangsang agar anak ini mencari informasi, mengolah informasi dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya, maka jurnal di sini adalah jurnal yang terbimbing, sistematik terbimbing ya, seperti itu. Jadi kita tentukan tema baik itu mengangkat potensi lokal, potensi daerah, ataupun informasi umum yang harus mereka ketahui, kira-kira seperti itu. Baik itu tentang musik, tentang tokoh, karakter wayang, ataupun tentang misalkan nih tentang nama-nama sungai atau laut, ataupun apapun itu. Keunikan-keunikan dari
suatu tempat. Wow, menarik sekali. Ya. Tujuannya adalah dalam rangka tentu saja berpucatnya adalah ya, halo. pusatnya adalah untuk menambah ataupun memperkuat literasi anak, tujuannya. Wow. Ini menarik sekali ya. Jadi ini juga bisa menjadi bagian daripada bagaimana melatih literasi peserta didik ya. Iya. Betul. Nah, ini seperti kalau ini ya. Jurnal yang kita lakukan ini adalah jurnal yang dilakukan oleh anak setiap hari ya. Pelaksanaannya itu setiap hari anak-anak menulis dengan dipantau langsung oleh tutor dan juga wali kelas, ditanyakan perkembangannya. Dan kalau belum mengumpulkan, tentu saja akan mendapatkan reminder, ya, reminder, diingatkan untuk lalu bisa dibuat. Tampilannya seperti ini, sampelnya. Pada saat itu, ini untuk kelas 3 SD, nama Lucio ya, mereka kita minta untuk tentang piramida kalau nggak salah dulu itu. Temanya tentang tempat-tempat umum dan kita kategorikan salah satunya adalah piramida. Anak-anak ini mencari gambar sendiri di internet, kemudian mencetak sendiri gambar-gambar tersebut, ditempelkan di dalam di pada buku atau kertas. Mereka akan memberikan keterangan dari informasi yang dia baca. Dari kalau sumbernya internet, maka dia akan menulis dari sumber internetnya itu. Nah, dari situ anak akan tahu, oh tempat ini namanya piramida itu seperti ini. Informasi umum tempatnya berada di mana, fungsinya untuk apa, ataupun manfaatnya untuk apa, dan potensi apa dari piramida yang bisa dikenal. Itu. Nah, di sini kita memang menstimulasi kreativitas anak ya dalam berimajinasi. Jadi anak-anak ini bisa berimajinasi dan menuangkan ide, baik itu berupa tulisan dan gambar kayak seperti ini. Nah, jurnal ini bisa dilakukan dengan menulis langsung menggunakan pensil ataupun pulpen dan perangkat yang lainnya. Bisa juga dengan mereka memanfaatkan teknologi. Ini salah satunya adalah Farhan kelas 9. Nah, kemarin Ananda ini lebih sering menggunakan Canva. Karena dia sudah bisa mengoperasikan Canva, maka dia akan mencari gambar dengan menggunakan platform Canva seperti ini. Dengan tema misalkan mencari tokoh ataupun ini tentang Gending Sriwijaya, kemudian tentang tokoh Kartini, anak-anak ini akan mencari ya. Jadi tahapannya sama, kita kasih sebuah tema atau tokoh atau tempat, anak-anak ini akan mencari informasi tentang tempat atau tokoh tersebut. Kemudian dituliskan, dituangkan idenya di dalam sebuah jurnal seperti ini. Nah, ini juga, kalau ini kelas 12, mereka juga mencari tentang informasi tentang alat musik. Kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak ini kita latih untuk terbiasa mendokumentasikan dan juga agar idenya ini tetap ada, gitu. Tetap terjaga. Seperti itu. Menarik sekali ya. Ini saya seperti kembali ke masa kuliah saya sebenarnya. Jadi ketika itu kita juga dilatih seperti ini. Nah, untuk literasi, cuman karena kita waktu itu bahasa Inggris, jadi kita memang kelasnya bahasa Inggris. Jadi ideas kita itu kita letakkan sama seperti buku harian. Jadi kita dikasih kesempatan untuk buat buku harian jurnal kita. Itu sama without realizing it, kita udah tahu bahwa kita ternyata setiap hari menulis. Kita setiap hari itu berpikir dalam bahasa Inggris. Kita setiap hari mencari ideas around us. Yang kadang-kadang itu ternyata ketika kita baca ulang, wow, ini menarik ya. Maksudnya kita baru hal-hal tertentu yang menarik perhatian kita, kemudian kita tulis, itu kan menjadi ideas. Nah, ketika kita baca, wah, ternyata banyak hal di sekitar kita yang menarik. Wow, menarik sekali ini. Nah, ini ternyata jadi salah satu alasan dan saya menarik sekali dari dengan tiga program dutanya, kemudian dengan program
menulisnya juga. Dan bagaimana kemarin ketika mempertahankan ide ini di depan juri? Karena kadang kita ide kita udah bagus sekali ya. Nah, ini biar menjadi apa ya? Menjadi share untuk teman-teman yang nanti mau ikut, insyaallah kalau ada lagi Astina ke depan, apa trik-triknya agar nanti ketika di depan juri ideasnya sudah bagus, penyampaiannya juga bagus, kemudian itu menjadi salah satu hal yang membuat Kak Heru menjadi tetap. Iya. Wah, ini pertanyaan yang paling sulit ini seperti ini. Ini paling sulit ya. Ya, biar teman-teman di sini tahu, oh, that's what I do and there is some tips that I have to experience so I can share it with you. And whenever you are on position than me, I'm going to apply it, right? Okay, your time. Yeah. Okay. Jadi namanya mempertahankan gagasan ataupun ide itu, kalau yang pertama orang tersebut harus yakin dengan idenya, harus yakin dengan idenya, yakin ya, dan memahami konsep dasar apa yang ya idenya itu konsepnya seperti apa sampai pada tahapan implementasi, ya kan? Jadi mau dibikin apapun bisa menyampaikan. Yang pertama itu. Jadi yang pertama adalah kita yakin dan memahami konsep dasar apa yang kita tulis, apa yang kita gagas seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita harus bisa kemampuan dalam presentasi diperlukan, kemampuan dalam presentasi yang diperlukan. Skill mempresentasikan dan mungkin untuk meyakinkan orang lain bahwa ide saya ini bagus loh ya. Bagaimana skill untuk meyakinkan juri bahwa what I did, what I already did is maksudnya. Tapi tadi dari pertama bilang nggak yakin kalau saya, kenapa saya bisa jadi juara. Tapi setelah berbicara begitu panjang lebar dengan Pak Heru, saya yakin, wow, you have a very great ideas ya. Jadi saya nggak pernah terpikirkan. Nah, itu juga salah satunya yang menarik adalah ini sangat solutif sekali ya. Misalnya kayak sampah tadi, peduli lingkungan ya. Jadi ada tiga duta tadi yang semuanya itu sebenarnya sangat aplikatif sekali. Karena kenapa? Harusnya anak-anak kita tahu bahwa after turn off your light after you are using it. Itu kan harus diajarin. Tapi kan kita kadang-kadang kita ya udah dibiarin aja lampunya begitu. Kemudian setelah menonton juga enggak peduli mau hidup atau mati. Nah, ini sangat aplikatif sekali. Mungkin that's make the jury or the judges are really clear and you make them convince them it's going to be like a very great idea sehingga Kak Heru jadi juara tutor berprestasi. Kemudian question, it's going to be about the Astina masih. Apa sih yang Kak Heru pelajari dari mengikuti Astina 2? What all about it? It's going to be like what makes you want to be there and then what experience that yang dilalui oleh Kak Heru yang membuat Kak Heru menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk menjadi tutor, apa saja yang silakan. Yeah. Mengikuti Astina itu adalah termasuk lomba ya, perlombaan. Yeah. Sebenarnya saya termasuk yang kadang itu nggak pede kalau mau mengikuti lomba. Tetapi sekali lagi bahwa hari ini kita memegang peranan yang penting menjadi seorang pendidik. Kalau saya secara pribadi juga dipercaya menjadi pengelola. Artinya saat kita mau melangkah, saat kita memberikan informasi kepada orang lain, ataupun mau menasehati, ataupun mau memberikan instruksi, memberikan contoh. Nah, mengikuti lomba Astina ini adalah bagian dari memberi contoh dan pengalaman kepada saya secara pribadi dan juga kepada teman-teman saya ke depan nantinya. Nah, kalau ada orang yang bilang contoh terbaik adalah nasihat terbaik, kan gitu ya. Contoh terbaik adalah nasihat terbaik. Nah, lakukan, buktikan, pasti. Ya, dari sekali ya. Jadi dari tadi kita kebahas banyak sekali hal. Maksudnya dari perjalanan ini, Kak Heru bertemu, maksudnya ingin
tidak hanya ingin membuktikan kepada diri sendiri, ini juga menjadi bagian daripada Kak Heru sebagai pengelola membuktikan kepada maksudnya tutor-tutor pendidik di seluruh Indonesia, dan itu adalah membagikan ideas. Maksudnya ini adalah apa yang saya pernah lakukan dan mungkin nanti bisa juga dilakukan di tempat lain ya, menjadi inspirasi. Ya. Di mana inspirasi ini berasal? Kenapa sampai menarik seperti ini? Apakah hasil daripada program-program ini jadi bagian daripada akumulasi ide-ide dari semua tutor di homeschooling Kak Seto? Oh iya, yeah. Jadi untuk ide ini sendiri memang tidak murni dari saya ya, tapi ini adalah program-program yang sudah dirancang, yang sudah didiskusikan oleh pertama digagas oleh pimpinan kami pada waktu itu, membahas tentang jurnal dan juga magang buka, kemudian kita bahas bersama dan juga dengan para pengelola yang lain dan kakak tutor yang lain, akhirnya jadi program seperti ini bisa dijalankan. Kalau ini dikerjakan oleh saya secara pribadi pastinya akan sangat sulit ya. Kalau saya di sini tugas saya sebenarnya mudah karena hanya menceritakan kembali dan mensistematiskan ide-ide dan sudah terjadi itu dalam sebuah karya. Nah, jadi sebenarnya kenapa bisa mengconvince, kenapa bisa meyakinkan juri? Karena ini juga sudah dilakukan ya. Jadi ketika sudah pernah melakukan, jadi jadinya enak begitu ya, bukan di awangan. Benar, wah menarik kan. Wah, penting sekali. Tidak terheru kita sudah hampir 50 menit ya berbicara. Tadi ada banyak sekali hal yang kita ceritakan, ada banyak inspirasi-inspirasi, dan saya sangat menarik tadi dengan program Duta dan program menulisnya juga. Mengingat literasi kita juga menjadi sangat menyedihkan ya untuk literasi Indonesia. Kita tahu ranking kita seperti apa. Semoga program-program ini menjadi program andalan kita untuk kembali menjadikan literasi kita menjadi lebih baik ya. Nah, saya ingin closing statement, sesuatu yang ingin atau apa saja yang ingin Kak Heru ceritakan atau ingin Kak Heru bagi dengan kami untuk menjadi inspirasi kami untuk tutor di seluruh Indonesia. Silakan. Wah, ini sepertinya tidak bisa nih kalau membuat closing statement. Ya, tapi kita akan berusaha ya. Jadi bahwa kita semuanya ini diciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah ya, pemimpin, dan sebaik-baik dari manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama ya, bermanfaat untuk sesama. Maka teman-teman semuanya di sini, kakak-kakak tutor ataupun tutor di Indonesia ini, saya yakin semuanya tidak pernah menyesal untuk berbuat baik ya, tidak pernah menyesal atau jangan pernah menyesali telah berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja. Hari ini kita berada di jalur pendidikan non formal, berjuang memberikan ataupun mengupayakan akses pendidikan kepada anak-anak kita itu sangatlah tugas yang mulia. Maka teman-teman harus selalu bersemangat dan tadi jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Wow, sakit sekali, ini dalam sekali ya, jangan pernah menyesal berbuat baik karena kita akan sebagai khalifah di muka bumi ya. Maka yeah, jadi tugas yang baik ya, jadi inspirasi yang baik untuk yang lain. Wow, sakit sekali. Kalau dulu ditutup dengan cinta, hari ini kita menutup dengan khalifah. Ya, dari ayat Al-Qur'an ya. Ya, itu bagian daripada surah Al-Baqarah mengatakan bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah, and we are here as khalifah. Kita di sini sebagai khalifah, maka menjadilah khalifah yang baik dan jangan lelah. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali hari ini. Thank you very much for being with us. A lot that I can learn from you, and then I really appreciate all things that you are sharing with us today. We are really pleased with all that you share, the ideas, all things that you already did in Kak Seto. It's gonna be like a lot of things we can learn from that. Thank you for being here and being here, and congratulations for being the winner of Tutor Innovative, and hopefully we're gonna meet in other time
ya. Mungkin ke depan lagi kita akan berjumpa lagi dalam banyak kesempatan insya Allah untuk terus berbagi inspirasi, untuk terus mengembangkan ide kita dan untuk terus menjadi inspirasi dan khalifah yang baik untuk seluruh berbagi inspirasi seluruh Indonesia. Thank you very much for being here. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih. Thank you and see you next time. See you another time. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.